kebetulan, orang kata accident of history, muncul pada ketika yang getir. Tetapi barisan itu, kekuatan itu, kalau kita lihat, itu ratusan ribu. Yang ditangkap puluhan ribu. Kakak-kakak yang tidak pernah ada campur tangan urusan politik, tetapi bergerak bukan kerana kepintaran mengungkap kata-kata yang indah. Tak ada. Tanya Rasul, turun beritahu tentang makna reformasi. Enggak tahu dia. Tetapi apa yang dia tahu? Hati nurani yang cinta kepada kebenaran dan keadilan. Itu dia tahu. Saya benci dengan orang jahat. Saya suka orang baik. Saya suka negara ini bersih dari rasuah. Dan dia lihat beberapa tokoh itu mewakili semangat yang sedemikian. Jadi kalaupun kita ini pandai, jangan remehkan orang yang kita anggap bodoh. Karena orang ini punya hati nurani. Dan yang cerdik pandai belum tentu ada hati nurani. Jadi gabungan kekuatan ini penting. Ini sangat integral dalam perjuangan. Dan orang-orang yang menawarkan diri untuk jadi pimpinan parti, jangan lupa hal ini. Kalau dia lupa, ini pengkhianatan lebih besar dari pengkhianatan kita saksikan. Karena dia khianat kepada amanah perjuangan dan sejarah perjuangan. Ini bagi saya mukadimah dia. Tidak ada kekuatan hari ini kalau tidak ada perjuangan jangka panjang. Sebab itu kalau orang-orang lama kalah satu pilihan raya, kalah satu negeri, itu tidak memberi bekas sangat pada dia. Orang baru kalah satu negeri, lemahnya. Kerana dia tidak pernah tahu getir yang dahulu. Masa kita mula dulu, enggak ada kekuatan sama sekali. Tidak ada negeri. Tidak ada ahli parlemen. Tetapi yang ada kekuatan semangat dari damai, dari hati nurani. Kerana keyakinan. Perjuangan itu mesti bertolak daripada keyakinan. Macam kita orang Islam. Nak ungkap banyak. Tak tahu, tapi kita yakin dengan Quran. Yakin. Yakin tak dengan Nabi Muhammad SAW? Yakin. Cuba terang dalam setengah jam. Ngongak-ngongak dia. Belajar juga. Jadi mula itu penting. Kemudian kita timba ilmu. Kita baca deklarasi Permatang Pau. Kemudian kita baca karya-karya yang disampaikan kepada kita. Kita dengar ceramah-ceramah. Kita mula kenal tentang rasuah. Negara hukum. Ya? Apa dia arti kebebasan badan kehakiman? Apa dia kebebasan media? Kita akan lalui. Perjuangan tengok-tengok dalam televisyen, tidak ada laporan. Ratusan ribu orang keluar. Ada beberapa ratus orang telah berhimpun untuk menentang kerajaan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi pengkhianat kepada negara. Itu kita dengar. Jadi kita kata, oh maknanya media tidak bebas. Ini yang kita katakan pendidikan pencerahan awal kepada rakyat. Sebab soal kongkongan media, salah guna badan kehakiman, itu telah berlaku pada ketika itu. Inilah jasa rakan-rakan reformis. Sekali lagi saya tanya, beri satu ceramah setengah jam tentang kebebasan badan kehakiman. Tidak ramai yang boleh. Tapi apakah pendirian mereka itu salah? Tidak. Kerana dia lihat dari mata hatinya. Dan ilmu itu ditambah kemudian untuk memperkukuh. Dia lihat bagaimana Hakim Hex bertindak. Oh sekarang ni tak tahu Hakim Hex. Hakim Hex yang irrelevant. Ya. Jadi dia tengok, tak mungkin seorang hakim begitu rupa. Tapi berlaku. Dan kemudian bersambung, korek. Bagaimana hakim boleh, bagaimana peguam menulis bagi pihak hakim. Ini yang saya katakan pencerahan yang sangat penting, yang sinonim dengan atau sama serasi dengan perjuangan keadilan menuntut perubahan. Okey. Baik. Apa kaitan dengan sekarang? Sekarang setelah beberapa tahun,
ada percobaan mempertahankan kebebasan badan kehakiman. Dan hakim-hakim mula berani menghukum, tidak mengikut selera pimpinan politik. Jadi kita lebih mengerti, ada percobaan, percobaan parti lama untuk mempertikai. Malah sekarang ini cuba mencabar kekuatan kebebasan. Percobaan membebaskan badan kehakiman daripada sakibaki pengaruh politik dan kezaliman. Maka lebih relevan arti reformasi ini. Kita pertahankan kebebasan badan kehakiman. Kenapa? Kita rasai sendiri apa arti hakim bobrok, korup. Dan seperti mana berulang kali kita ungkapkan, kalau ini boleh berlaku ke atas seorang pimpinan negara, bahayanya kepada rakyat biasa. Sebab itulah rakyat biasa yang curi seluar jin 6 bulan penjara. Jin yang sebenar tu yang mencuri berbilion lepas. Itu peraturan dulu. Ini yang saya jadikan hal yang sedikit lucu. Komisen 100 juta ringgit halal. Corruption 50 ringgit haram. Sebenarnya haram jadah yang komisen. Dan sekarang terbongkar. Terbongkar bukan dalam negara. Dalam kes 1MDB, Tim Leisner, Robert Ng, itu di New York. Tak malukah kita? Apa jadi institusi negara ini? Apa institusi negara ini lembab? Setengah mati, mampus semua. Sehingga kan semua terpaksa dibongkar di luar. Terbaru di Paris. Soal pembelian kapal selam. Frigates, apa-apa frigates. Skopin. Yang kita bangkitkan saya ingat 10 tahun lalu di parlimen. Apa menteri jawab ketika itu? Ini adalah komisen kepada syarikat. 100 million euro. Maksudnya 320 juta ringgit. Sekarang di mahkamah Paris dibongkar bahawa ini adalah rasuah. Mana dia ketetapan SPRM? Mana dia badan penguasaan? Mana peranan LHDN? Ini yang kita minta. Saya tidak hukum siapa. Bukan kerja saya menghukum. Kerja saya meminta ketelusan, siasatan. Ini dia arti reformasi, saudara. Maknanya apa yang diungkapkan 10, 20 tahun lalu sekarang terkeluar. Sebab itu kita katakan dulu, masalahnya itu sistemik, sistem. Bukan masalah Tuan Mahathir atau Datuk Seri Najib. Sistem itu mesti dibetulkan. Ini saya harap saudara rasakan keperluan menyelamatkan negara kita. Ekonomi, tengok, kita minta penjelasan MRT ini berapa jumlah dia. Utang negara besok 20 bilion, 60 bilion. Tak terjawab sampai sekarang. Berapa kos besok tinggi? Berapa bayaran dikenakan? Apa jawab menteri? Jangan bimbang. Kita akan tentukan supaya ia munasabah dan dibayar, boleh dibayar oleh rakyat. Rakyat mana yang gaji 70 ribu ringgit menjaga kamu? Sebab itu kata-katakan, kita ini relevan kalau kita tu peduli terhadap nasib rakyat. Sudah ingat daripada awal bila kita ambil alih Selangor, semasa itu Tan Sri Khalid Menteri Besar, apa yang saya tekankan? Ingatan malah amaran kepada mereka. Kita perintah mesti ada kepedulian terhadap rakyat. Kita gunakan ungkapan kepedulian. Kalau tak peduli jadi tuli. Bila tuli memang nak mampuslah kita dengan rakyat sekali. Sebab itu harus ada keberanian, keketalan semangat, bawa perubahan.
Bukan menempel sedikit-sedikit memperbaiki. Alhamdulillah ada sedikit perubahan. Tapi tidak cukup. Ini yang harus ditekan oleh saudara. Di dalam perjumpaan seperti ini harus ada teguran membina. Teguran kepada pimpinan, teguran kepada kerajaan negeri di bawah pemerintahan kita untuk membetulkan. Bukan menggunakan ruang mengentam sana sini, tapi tidak hadir dalam syarat untuk memberikan pandangan. Faham? Mesti gunakan ruang kita. Ini saya majlis seperti ini, lontarkan semangat, lontarkan pandangan dan kritikan. Termasuk kepada presiden. Ya. Jangan harapkan orang-orang lain. Ini dalam kadang-kadang pemberita dia tunggu saja masa ini. Oh, habis. Keadilan tidak relevan, pimpinan tidak relevan. Siapa beritahu? Untuk jadi siapa yang relevan? UMNO? MCA? Ya. Apakah mereka mahu bawa perubahan ini? Betul ada beberapa kesilapan dalam paket harapan, saya tidak nafikan. Ada beberapa perubahan yang baik, tapi ada juga kesilapan. Ada pengkhianatan. Dan keengganan pimpinan pada masa itu untuk menyempurnakan janji mereka. Semua itu dipadamkan salah kita. Saudara, kita terpaksa menanggung. Seperti kita lihat di Johor. Terang bagaimanapun dia kata ini. Pakai harapan dulu. Kamu tak buat. Jadi saudara, ini cabaran kita. Yang saudara, Otai dan rakan-rakan yang pernah pimpin dulu MK harus tahu. Dan kerja saudara sekarang dalam generasi ialah menjadi pemangkin, menyuburkan semula semangat perjuangan di semua cabang. Tak cukup sekadar mengeluh atau hiruk pikuk bertempik masa pemilihan parti atau pilihan raya. Saudara harus turun, terjun ke ranting dan cabang, semarakkan semula semangat. Kerana tanpa kekuatan semangat itu, tidak akan berlaku perubahan. Jangan fikir seorang presiden atau timbalan atau naib yang menentukan masa depan kita. Saudara kena tahu dan yakin perjuangan ini adalah gerakan rakyat. Bukan sekadar gerakan, gerakan raksasa rakyat. Ini yang membawa menjetuskan perubahan. Sudah fikir betapa sukar pada ketika itu. Sukar. Kerana orang sudah tak benar kalau kita katakan belum pernah ada orang bicara soal badan kehakiman yang bebas sebelum itu. Ada. Ada parti-parti pembangkang dulu pun ada. Ada pejuang-pejuang, pengkritik sosial, penulis, ada. Tapi belum pernah dalam sejarah badan kehakiman itu dan peranan mereka diulas dan dipertikai oleh rakyat terbanyak. Belum pernah di depan khalayak puluhan ribu hal-hal ini dibangkitkan. Rasuah pemimpin termasuk Perdana Menteri ketika itu dibongkar. Bail out dibongkar. Mana itu bail out Mirzan MISC perkapalan. Sekarang nak debat ini dengan Datuk Seri Najib, bail out lagi Sapura. Jawablah nanti. Perangai sama. Pimpinan silih berganti. Yang nak selamatkan siapa? Anak-anak, isteri dan kroni. Rakyat, siapa yang bicara soal bail out? Yang tak ada kerja, yang bankrupt muflis. Ada di sini muflis satu orang saya tahu. Siapa yang nak bail out? Ada pemimpin besar UMNO nak bangkitkan? Kita mesti selamatkan yang muflis yang di bawah. Tak ada. Sebab itu saya katakan ada beda suara kita, kepedulian ini dengan suara pimpinan di sebelah sana.
Sebab itu kita kena rapatkan, kukuhkan perpaduan. Saya lihat kadang-kadang dalam percaturan politik sekarang, termasuk dalam parti kita, masih ada lagi. Oh, ini dia tak sokong kita pada tahun 2004. 2018 dia nampak kelencong sikit. Jadi kerja kita itu saja. Kerja kita adalah untuk membina kekuatan. Kalau orang itu khianat, kalau dulu khianat, tak semestinya sekarang khianat. Kalau dulu tak khianat, tak semestinya sekarang tak mungkin khianat. Maka pertimbangan kita adalah pertimbangan akhlak dan integriti. Dan ini semangat jemaah semalam itu saya sebut, seringkas saja ucapan saya dalam sekitar 5-6 minit, apa dia? Pertama, hadafnya, matlamat mesti jelas. Apa dia matlamatnya? Perubahan, menegakkan keadilan. Kemudian, konsistensi dalam perjuangan, istiqamah. Ya? Dia tak ada bermusim. Dia mesti terus, kalau mau langkah, langkah terus, maju terus, pantang mundur. Ini ada sebut membujur lalu melintang patah. Ini tak. Membujur lalu melintang patah pada tahun 2022. Membujur lalu melintang singkat 2023. Tak ada. Ya, dia mesti terus perjuangan ini dan hadapi. Itu yang disebut istiqamah. Idealnya jelas, matlamat jelas, dan dia konsisten istiqamah. Dan ketiga, semangat berjamaah. Ada cadangan saya itu tidak disetujui, termasuk masa pemilihan, masa keputusan pemilihan. Saya kena terima, saya kena dengar, saya terima. Sekali-sekali okeylah, jangan selalu tak setuju. Tapi ini yang disebut jamaah. Ada yang pandangan kita yang kita rasa sesuai, tak sesuai. Tapi sebaik jamaah putuskan, jangan bertikai. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Ingat dalam saya kupas berapa kali dulu.